kita bersama tim dari Sanggar Seni Kebuiwo melakukan observasi di Museum Le Mayeu guna mengikuti acara virtual dari Disput Provinsi Bali. Ya, senang sekali sudah dapat kesempatan pada kegiatan ini. Jadi kami dari Sanggar Seni Kebuiwo berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Disput Provinsi Bali. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang dilatar belakangi untuk bagaimana seniman berkreativitas dalam masa pandemik ini. Nah, saya bersama komunitas Sanggar Seni Kebuiwo itu, kami kegiatan ini adalah kerja tim, jadi kami gunakan kesempatan untuk berkreativitas dan kesejahteraan untuk teman-teman kami yang berdampak pandemik di Sanggar Seni Kebuiwo. Jadi kita semuanya ikut, semua terlibat, membagi kegiatan, membagi tugas dan tanggung jawab, dan nanti hasilnya adalah untuk kita semua, tidak ada kepentingan dan hanya untuk berbagi. Semoga kegiatan ini juga berlangsung dengan baik. Terima kasih semuanya. Jadi kita hari ini akan melakukan observasi sebelum nanti kita melakukan video shoot di sini bersama dengan tim penari dan pemain musiknya. Terima kasih Om Santi Santetio. Mari kita lihat bagaimana lukisan dari karya Bapak Le Mayeu dan kecintaannya terhadap seorang gadis Bali, Ni Polo. Dari karya Bapak Le Mayeu. Nah, dalam karya ini mungkin ini adalah sosok Ni Polo bersama tiga orang perempuan atau gadis Bali lainnya. Jadi nanti dalam karya kita bisa terapkan pada komposisi gerak tarinya mungkin dari Pak Tuangre, dan ini adalah salah satu nanti bisa jadikan referensi dari karya virtual kita. Ya, jadi karya dari Bapak Almarhum Le Mayeu ada juga tiga orang gadis Bali yang sedang melakukan tenun, jadi bisa juga nanti digunakan dalam garapan. Dan itu juga ada karya-karyanya dari gadis yang menari menjunjung dalam kegiatan ritual. Ya, dan salah satu adegan dari patung. Dan ini sudah ada kegiatan menari ya, nanti bisa digunakan dalam karya kita. Ya, entar pulang dulu, Oh, ini beliau. Nah, di sini juga ada dua jenis pelawak gamelan yang kita lihat dengan kualitas dan tekstur ukiran yang sangat mantap sekali. Nah, di sini ada lubang resonator untuk bumbung 1, 2, 3, 4, 5. Kemungkinan ini adalah salah satu jublak untuk gamelan bebarongan atau plegongan, ya bisa juga gitu. Nah, di belakang saya adalah foto-foto dari Ni Polo. Nah, bagaimana dari foto ini kita bisa melihat bagaimana rupa Ni Polo sebenarnya, tidak hanya dari kampas, dan kita lihat dari hasil foto dokumentasi dari Bapak Le Mayeu. Dia sedang menari dengan telanjang dada. Di sampingnya ada Bapak Le Mayeu dan Ni Polo yang sedang menunggangi kuda. Mantap sekali. Berarti ini sudah dari dulu ya? Ya, cuma atapnya aja yang direnovasi. Namun berarti atapnya ilalang itu? Ya, dulu katanya ilalang. Saya kurang. Di sini baru 5 tahun. Oke. Itu berarti memang lukisan. Lukisan.